Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimun ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari Jumat tiada hentinya khatib, khususnya untuk diri khatib sendiri serta seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, di rumah Allah ini, maka mari senantiasa kita saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, saling nasihat-nasihati dalam hal kebenaran dan saling nasihat-nasihati dalam hal kesabaran, khususnya nasihat yang terbaik di setiap khutbah sholat Jumat yakni, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita, senantiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah, dan senantiasa kita menjauhi larangannya. Seringkali kita mengharap pertolongan Allah, tapi banyak pula orang-orang yang menantikan pertolongan Allah, tapi dalam implementasi kesehariannya justru semakin jauh dari ketaatan Allah. Maka inilah pentingnya kita untuk terus kembali lurus, untuk kembali semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah adalah sebagaimana dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka janji Allah adalah Allah senantiasa hadirkan solusi jalan keluar. Jadi hanya dengan jalan ketakwaankah kita kembali semakin nurut, semakin mengikuti apa maunya Allah, Allah kian hadirkan kepada kita solusi jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Termasuk ayat lanjutannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakni Allah pun kian hadirkan kepada kita rizki tanpa disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, sejatinya atas segala yang Allah ciptakan, atas segala yang Allah hadirkan di seluruh jagat raya ini, tidak ada yang sia-sia. Pasti adanya maksud dan tujuan mengapa Allah menciptakannya, mengapa Allah menghadirkannya kepada kita semuanya. Entah itu kita bisa memahami, kita bisa mengetahuinya, ataupun sampai dengan detik ini pun kita masih belum mampu untuk memahaminya. Termasuk dalam hal ini adalah Allah hadirkan seluruh anggota tubuh kita. Allah hadirkan mata kita, Allah hadirkan lisan kita, Allah hadirkan telinga kita, Allah hadirkan tangan, kaki kita, bahkan organ dalam ataupun organ luar kita semuanya. Pasti ada maksud dan tujuannya mengapa Allah hadirkan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimahullah, semua itu merupakan bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nikmat yang tak mungkin untuk kita bisa membalas yang sepadan atas pemberinya dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya sekedar kita bisa membalasnya dengan lisan kita serta dengan perbuatan kita. Membalas dengan lisan yakni senantiasa kita merespon atas apapun qadar-qadarnya Allah, atas apapun ketetapan ketentuannya Allah kepada kita, kita senantiasa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Karena apapun yang Allah hadirkan, meskipun bagi kita terlihatnya adalah sebuah musibah, tapi bagi Allah itu adalah yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka sudah sewajarnya kita senantiasa mengucapkan dengan lisan kita untuk kalimat syukur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melihat, mendengar, menjumpai hal-hal yang baik-baik, Rasulullah senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita, melihat suatu hal-hal yang belum baik, Rasulullah pun senantiasa merespon alhamdulillah ala kulli hal. Jadi atas segala ketentuan, ketetapan yang Allah hadirkan, marilah senantiasa kita jaga lisan kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Karena di balik setiap kejadian yang Allah hadirkan kepada kita, sejatinya itu pasti yang terbaik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Jika itu adalah bersyukur lewat lisan, lantas sudahkah kita pula bersyukur atas perbuatan-perbuatan kita? Maka mari kita jawab dalam hati kita masing-masing yang paling dalam. Apakah ya, sudah kita tunjukkan amaliah-amaliah kita sudah semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kehadiran kita itu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, atau justru sebaliknya? Masyaallah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di antara semua nikmat anggota tubuh yang Allah hadirkan kepada kita, salah satu hal yang paling penting sejatinya adalah di antaranya, salah satunya saja dulu kita bahas pada khutbah Jumat yang pertama ini, yakni tentang lisan kita. Lisan adalah salah satu bagian pemberian dari Allah yang sangat luar biasa. Hal yang sangat sederhana tapi sangat bisa menentukan kualitas keselamatan kita nanti di yaumil akhir kita. Lisan bisa menghantarkan manfaat kepada kita, lisan pula bisa menjadikan kita tergelincir ke dalam kobaran api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Jadi, dalam hadis riwayat Bukhari ini Rasulullah telah tekankan kepada kita semuanya bahwasanya keselamatan seseorang itu pun juga tergantung dari seberapa ia bisa menjaga lisannya. Insyaallah. Kelihatannya sederhana, Allah bekali kita dengan lisan, tapi sejatinya jika kita benar-benar bisa menggunakannya dengan tepat, maka ini justru bisa menghantarkan kita semakin dekat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kata-kata ini pula lah kita bisa menolong orang lain. Dengan kata-kata ini pula lah sebaliknya kita pun juga bisa menjerumuskan, bisa menghadirkan fitnah, bisa menghadirkan ghibah, bisa menghadirkan perpecahan, bisa menjadikan miskomunikasi, apalagi dalam dunia pekerjaan kita. Adanya miskomunikasi bisa menjadikan mispersepsi yang akhirnya juga ya misinformasi dan berujung juga ya kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena saking pentingnya lisan inilah, Islam bahkan ya hanya memberikan dua pilihan kepada kita terkait dengan lisan kita ini. Apa itu? Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, "falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi hanya ada dua pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Kalau kita enggak bisa berkata-kata yang baik, hendaklah kita diam. Karena pilihannya hanya dua, berkata-katalah yang baik atau diam. Insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mendahului sebuah nasihat tentang menjaga lisan ini dengan sebuah kalimat yang sangat penting sekali. Yakni apa? Keimanan seseorang, Masya Allah. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ada apa? Sehingga saking pentingnya lisan ini kok sampai diawali dari nasihat ini harus dibekali dengan keimanan. Sementara keimanan ini adalah hal yang sangat mendasar bagi kita semuanya umat Islam. Inilah menunjukkan bahwasanya menjaga lisan itu sangat penting sekali. Bukan main-main, bukan hal sepele. Maka mari bersama-sama kita pun bisa memahami kaidah dari hadis ini pun dengan pembuktian terbalik, atau istilahnya dengan mafhum mukhalafah, bahwasanya adalah orang-orang yang tidak bisa berkata baik, maka patut pula dipertanyakan kadar keimanannya kepada Allah dan juga kadar keimanannya kepada hari akhir. Jadi kalau kita masih setiap hari masih sering sekali ya ucapan kita, kata-kata kita tanpa kita pikirkan, Masya Allah, ternyata itu pula sangat menggantungkan terhadap kualitas keimanan kita pula. Mengapa demikian? Kenapa lisan itu dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Karena segala ucapan yang kita keluarkan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kata yang kita keluarkan pasti dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan ini pun nanti pula yang akan menjadikan timbangan kita itu, Masya Allah, di hari penimbangan.
Bahkan dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, ada satu riwayat yang sangat masyhur sekali, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, bagaimana jika ada seorang wanita yang ahli tahajud?" Perhatikan ini. Ya jamaah rahimakumullah. Seorang yang ahli tahajud, ahli salat malam, beliau ahli puasa, beliau ahli ibadah, tapi masih sering menyakiti hati tetangganya karena lisannya. Apa jawabnya Rasulullah? Ahli nar. Artinya sebaik-baiknya ibadah sekalipun, kalau lisan kita masih belum bisa terjaga, maka kita pun masih tergelincir dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi orang yang berbicara dengan tidak baik tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dampaknya, ini pula mengindikasikan bahwa yang bersangkutan perlu dicek kembali kadar keimanannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa Allah itu maha mengawasi. Karena beliau tidak meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui. Karena beliau tidak yakin bahwa Allah itu maha melihat atas segala apa-apa yang dia ucapkan. Maka kalau benar-benar kita kuat keimanan kita kepada Allah, tentulah kita akan berhati-hati sebelum merespon sesuatu, sebelum berkata-kata sesuatu. Dan perlu dipertanyakan pula terkait dengan keimanannya terhadap hari pembalasan, terhadap hari akhir. Kalau orang semakin yakin adanya hari pembalasan, adanya hari akhir, tentu dalam bertutur kata pun akan berhati-hati, karena itu sangat berat sekali nanti timbangannya di hari penimbangan kita. Sampai-sampai Allah pun mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita. Dalam Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalifzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalifzu min qawlin. Tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan illa ladayhi raqibun atid, melainkan ada di dekatnya malaikat-malaikat pengawas yang selalu hadir. Insyaallah. Jadi banyak hal yang tidak baik yang dapat muncul dari lisan ini. Tanpa kita sadari, mungkin maksud kita bercanda dengan teman kerja kita, dengan tetangga kita, dengan teman baik kita. Tapi saat ternyata kata-kata itu menyakiti hati orang lain, saat kata-kata itu ternyata tanpa sadar justru menjadikan kita tergelincir, terjerumus. Maksudnya baik, tapi kalau kita gak berhati-hati dalam sebelum mengucapkan, Masya Allah, impact yang dampaknya akan sangat luar biasa kepada kita. Maka bagi siapa saja yang ingin selamat hidupnya dunia dan akhirat, hendaklah senantiasa menjaga lisannya. Ada satu peribahasa dalam bahasa Jawa yang sangat masyhur pula oleh nenek moyang kita, senantiasa mengucapkan, ojo waton ngomong, yen ngomong sing nganggu waton. Artinya apa? Jangan sampai kita itu asal berbicara. Kalaupun toh kita berbicara, harus dicek dulu dasarnya, benar atau tidak. Karena Masya Allah, kalau kita masih menggunjing mengomongkan orang lain, kalau benar itu masih ghibah, kalau gak benar itu menjadi fitnah, Masya Allah, dahsyatnya akan kembali lagi kepada kita semuanya. Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, inilah mengapa manusia itu oleh Allah dibekali terlebih dahulu oleh Allah dengan akal yang sehat. Untuk apa? Untuk senantiasa agar berpikir terhadap setiap apa saja yang akan ia lakukan ataupun ia ucapkan. Karena di dalam kitab ya, yang sangat masyhur sekali yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, ya, beliau mengatakan apa-apa ya, yang tampak dalam kegaiban hati dalam dunia nyata termanifestasikan. Dan lisan itu adalah bentuk dari kristalisasi dari apa-apa kondisi jiwa seseorang. Maka inilah hati-hati sekali. Kalau orang lisannya itu mudah sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, maka kondisi jiwanya pun juga tidak baik. Karena apa-apa yang ada dalam jiwa itu untuk mengukur melihatnya yang pertama kali adalah apa? Apa-apa yang tampak dalam lisannya. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda ya, bahwasanya terkait dengan lisan ini pun sangat difikirkan oleh Rasulullah terhadap umat-umat setelah ya beliau wafat. Sampai-sampai Rasulullah pesankan, Rasulullah bersabda,
Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku, kullu munafikin alaihimul lisan. Yakni orang-orang munafik yang pintar berbicara. Terkait dengan apa lagi? Adalah terkait dengan pentingnya kita untuk menjaga lisan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, di zaman kita saat ini mungkin berbeda dengan zamannya Rasulullah, tapi satu hal yang bisa tetap kita jadikan pegangan adalah lisan ini sangat masya Allah bernilai sekali terkait dengan keselamatan kita ke depannya. Dan salah satu bentuk manifestasi dari lisan kondisi kita saat ini di era modern ini adalah termanifestasikan oleh jempol tangan kita pula. Maka hati-hati pula saat ini dalam kita untuk share update status WA kita, update ya mungkin dari Facebook kita, cuitan Twitter kita, ataupun dari konten-konten Instagram kita, YouTube kita. Kenapa? Karena itu juga bagian dari apa-apa yang kita ketikkan, jari jemari kita nanti akan bersaksi di hari persidangan. Dan hari pengadilan itu pasti akan terjadi kepada kita semuanya. Maka lisan pun, makna lisan saat ini pun semakin meluas, bukan hanya yang mencakup dalam lisan secara fisik saja, tapi ketika sudah di era modern ini pun di dunia maya pun juga itu sebagai bentuk implementasi dari lisan kita. Maka mari senantiasa kita jaga apa-apa yang akan kita share, apa-apa yang akan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, karena itu mari sudah seyogyanya kita berhati-hati dalam berucap ataupun menulis sesuatu di media sosial. Kita senantiasa berpikir dulu, ya kita bertabayun dulu, kritis dulu, cek dulu sebelum kita benar-benar menyikapi segala sesuatu. Yang tentunya semuanya yang akan kita share, kita bagikan, kita ucapkan itu akan kembali kepada kita. Maka harus dicek dulu, apakah nanti kalau kita ucapkan itu bisa memberikan maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan madharat untuk kehidupan kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita di depan, belakang kita, samping kanan, kiri kita semuanya, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial. Sampai-sampai Allah ingatkan dalam Quran surah Qaf ayat 18. Ma yalifdhu min qaulin, tiada suatu kalimat pun yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di dekatnya malaikat-malaikat pengawas yang selalu hadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim innahu ta'ala jawadun karimun malikum bar raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ribwanih. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wasana bi malaikatihi bi qudsihi, wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulik wa malaikatil muqarrabin waridallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحنة وسوء الفتنة والمحنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan ya secara gratis, ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya, dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin magnet rezeki ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, isinya adalah keajaiban demi keajaiban, sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam mihrabnya mendapatkan makanan secara ajaib, dan kemudian juga Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib, juga Asif bin Barqiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib, dan itu semua real ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi, dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.